Apapun mengganggu saya pasti tampil paling depan itu. nggak apapun boleh. risikonya. Ah apapun risikonya itu jangan main-main. Saya terbiasa dengan mengambil risiko. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik khusus Perjalanan Tokoh Kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, pada edisi bulan kemerdekaan tahun 2021, kami mengangkat tokoh bangsa yang ingin kami jadikan sebagai ikon untuk memberikan motivasi, pencerahan, apalagi kita sekarang sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan, yang tidak tahu kapan akan berakhir di pandemi COVID-19. Temukan anak anak bangsa kemudian berembuk dan akhirnya kami memilih satu tokoh nasional, tokoh bangsa yang paling tepat dan semua <tuh> orang sudah kenal beliau. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Modoko. Beliau sekarang menjadi kepala staf kepresidenan. Mas Matur saya di rumah. Ya. ya. Mas. Sahabat Indonesia, izin kami memanggil beliau Mas karena ini asalnya sekampung. Satu kampung. Jadi tetangga kota Beliau dari Kediri, tepatnya di Desa Pesing, Kecamatan Purwakri. Purwasri. Ya. Saya Blitar, paling hanya 40-50 km. Iya, iya, ya. Sampai Aduh, itu. 50 kilo. 40 lah. 40-50 hmm. ya. Jadi bahasanya nyambung. Nah, <laughs> mas uh, Nyonsew, <coughs> ini sahabat Indonesia, sosok sebagai kepala KSP sudah dikenal publik. Apalagi Mas muldoko juga menjadi Ketua Umum HKTI. HKTI, ya. HKTI ya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ya. Tapi yang tidak banyak tahu nih orang ini, hmm. ini asalnya benar dari kampung beneran atau mungkin mungkin dulu ayahnya duta besar di gitu. <guluh> <tis> 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 iya. <tis> <tis> mana gitu? Iya. Katanya mana Mas Budi? Ini Mas Ridley, memang saya hidup dalam sebuah lingkungan pedesaan ya kecil ya. Pesing tuh kecil Mas. Ridley. Kecil kecil banget lah. Dulu waktu saya kecil saya ingat betul ya karena di eh, uh, kampung saya kan belum ada listrik, belum ada aspal ya. <tuh> belum ada? Iya, <tuh> belum ada. Jadi kalau dulu ada sedan lewat begitu, satu lari sama-sama anak-anak kecil gitu lari, itu apa, nyium baunya. tapaknya Tepak itu? Ya, tapak, tapaknya itu. <tuh> Bukas bah, bekas roda ban ya? Bekas roda ban, ada bau bensin kan. Uh, kita cium gitu. Orang ya. desa nikmat itu. Ya, nah, nikmat. <tuh> Jadi betapa memang kondisi seperti itu Star real ada di tengah-tengah kita ya. Hmm. Berikutnya saya juga hidup dalam lingkungan di mana tingkat pendidikan anak-anak itu masih rendah. Di eh, eh, kampung saya itu yang SMA hanya dua, saya dengan senior saya itu, oh. nggak ada lagi. Begitu? Iya. Yang satunya pas sospol saya paspol. Mas saya mau tanya, kalau begitu Bapak sama Ibu kan sangat peduli dengan pendidikan. Bapak itu apa mas profesinya beliau itu? Ya Bapak saya kebetulan sih pam desa ya Jogoboyo ya, pam desa juga ya, di yang jaga keamanan di desa itu, itu. pamong ya, pamong desa, nah, itu kalau, jaga keamanan namanya dulu Jogoboyo. Jogoboyo. Namanya. Kalau Ibu saya buta huruf ya, iya, oh, bener buta huruf sehingga hmm, ada sesuatu yang sangat menarik pada saat saya di melantik dulu jadi Taruna, eh, biasanya yang nomor satu kan diundang. Bisa bicara dengan Pak Presiden ya, iya, iya. Pak Harto waktu itu. Saya dengerin, Nah ibu saya, nyerocos pakai bahasa Jawa. Untungnya, Pak Harto, kalau Pak Habibie oh. ya, nggak ngerti <laughs> <laughs> itu Pada umum Jawa ini iya, nangkep jadi menangkap. Jadi begitu. Jadi, memang seperti itulah. Apalagi... Mas Modoko itu anak berapa dari berapa bersaudara? Uh, 12 ya. 12 eh. saya wow. terakhir, gitu. Anak nah, bungsu ini? ya anak bungsu. Nah, hmm, pada saat... Uh, saya mulai besar itu yang empat sudah meninggal gitu. Oh jadi tinggal delapan. Hmm, ya delapan. Dari delapan itu ya pastinya susah lah hidup di kampung dengan delapan bersaudara hmm, apalagi saya anak terakhir ya menghadapi. Lalu SD SMP di Kediri masih. Ya, saya SD-nya di kampung situ ya. oke okay. <tuh> Berikutnya SMP-nya ada di Papar ya. Papar tuh lain kecamatan ya. Iya, oh, dari kalau mau ke Kediri kan Purwasi, Papar, pinggiran yeah, ya. yeah, yeah. gitu. Terus SMA-nya? Nah, SMA-nya saya ke Jombang ya. Oh, malah ke Jombang? Iya, bukan karena, ke Kediri. Iya, karena saya ke Jombang. Kenapa saya ke Jombang? Waktu itu saya berpikir sederhana ya. Waktu itu minggiran kan sering banjir ya. Iya, yeah, Iya, yeah, Iya. Yeah. Wah, kalau saya nanti ke Kediri akan terganggu. Terus yang kedua dari sisi ekonomi yang lebih penting lagi karena ada kakak saya eh, kegiatannya ada di Jumbang, jadi saya nempel lah di oh, sana. Jadi ngenger di sana? Ngengernya di sana. Oh, gitu. oke. Ya, ya. Nah, nah, mas, berarti nah. kan Bapak Ibu luar biasa ya memberikan keluasan Mas Berduko untuk sekolah gitu. Padahal dalam lingkungan di desa itu kan kayaknya kurang begitu ya? Iya, saya pikir memang Kenapa, Bapak? Ibu, Ibu cukup maju ya mungkin melihat, merasakan ya kalau jadi orang buta huruf itu susah gitu ya. Oke. Okay. Jadi saya pikir dari kondisi, kondisi itulah yang oh, apa itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk sekolah ya. Tapi ya sekali lagi dengan keterbatasan hmm. sampai di SMP aja kakak, -kakak saya itu. Gitu. Ya. Mas Nisew, sosok seorang bapak, ya Asmani siapa? Bapak? Mustaman. Pak Alman. Mustaman itu. Apa yang paling melekat di ya, ingatan Mas Mustaman? yang saya melihat uh, ayah saya itu uh, memiliki ini ya ketegasan ya karena Joko Boyo yang mungkin okay. sebagai panduan sektor keamanan bagi masyarakat <laughs> di kampung ya <laughs> yeah, yeah. Uh, tapi ya, ayah saya itu cukup berwibawa di kampung ya yeah. jarang berbicara itu sehingga disegani orang kampung, orang kampung yeah. gitu. uh, yang kedua saya ingat betul kata-kata beliau pada saat saya di tentara ya, setelah mengabdi begitu, pesannya sangat simpel ya, tapi itu saya pegang. Le, kamu nggak usah ragu-ragu jadi prajurit. Mm -hmm. Kenapa pak? Itu keturunan kamu dulu itu jagoan. Itu pada saat dikejar-kejar Belanda, dia bilang terjun ke laut atau muncul di pulau yang lain gitu. Oh itu itu maknanya oh saya tidak boleh ragu-ragu jadi prajurit gitu Oke, saya harus cerdik Artinya ugurnya, mungkin, lulurnya. Ya. Oke. Ya, gitu. Gitu. Jadi motivasinya seperti itu. Hmm. Jangan ragu-ragu jadi orang, harus berani. Gitu. Itu ya. Hmm. Terus uh, bapak dekat sama Mas Boldo sebagai anak bungsu, gak sih? Uh, ah nggak lah mas, uh. nggak punya modal untuk memanjakan saya. <laughs> tapi eh, yang saya melihat kalau eh, ayah saya ya begitu ya. Tapi dekatnya Mas. Dekat Mas. Tapi aku jujur kalau dengan bapak sama ibu lebih dekat yang mana? Lebih dekat ibu lah. Ibu, kalau okay. bapak saya kan orangnya itu strict gitu. Salah Jadi dikit caranya. begini. Oh, oke. Okay. Ya. Mungkin dia mencintai anaknya dengan caranya sendiri. Iya ya, gitu. Karena tadi itu disiplin orangnya. Okay. Saya juga nggak ngerti tuh bapak saya bukan tentara tapi kok disiplin ya. Iya. Yeah, yeah, yeah. Tapi tegas itu berikutnya kalau ibu saya sangat penyayang mas betul betul kalau saya <kuh> dulu sekolah SMP ya kalau saya lagi pulang sekolah gitu kan kadang-kadang sampai sore ya itu waduh SMP saya juga susah ya ayah saya untuk beli sepeda aja nggak bisa sehingga saya ya naik kereta lari-lari gitu kadang-kadang kalau dapat tumbangan sepeda Ya, alhamdulillah, iya, tapi iya. sering saya Duh, itu Enggak punya sepeda, Enggak punya mas. Iya, gak punya? iya, sepeda orang dua itu terus itu naik apa truk itu yang sering saya cerita itu. Nah, okay. di situ ada pabrik kopra itu okay. sambil nunggu truk bongkaran gitu ya. Iya, 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 kita leles kopra di dimakan, Karena leles ngambil sambil dihaji jaga. Sampai jam, tapi tiga, kan kena Mas. Iya, yes. apa <laughs> boleh buat itu namanya juga? Iya, iya, uh, saya pulang jam 4.00, jam 5. Ibu saya nunggu di di itu apa? ada tangkis ya. Peserta tangkis itu tanggul oh, sungai iya, gitu iya, 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 iya. Nungguin di situ. Itu itu buat orang saya kan itu ya. Kondisi ibu saya. <coughs> ibu yang banget ya putri-putrinya. Iya. Putri-putrinya. biasa saya. Keluarga saya itu berapa orang? Laki berapa putri berapa? Uh, oh. saya eh uh, laki perempuan laki laki perempuan, perempuan laki-laki ya, gitu. Luar biasa gitu. Jadi yang sangat berkesan dari ibu itu ya. Iya. Terus ibu dengan <tuh>. perjuangan seperti itu. Bisa melihat anaknya jadi panglima TNI belum sempat. Uh, kalau bapak saya waktu saya kapten kebetulan saya ada penugasan di Timur Tengah ya. Okay. Meninggal bapak saya oh. 92. Okay. <tuh> dua meninggal, saya nggak bisa izin pulang ya, karena oh, lagi jauh. di Irak ya waktu itu ya. Oh. Kalau Ibu? Kalau Ibu, wah oh ini agak unik nih ya, mas, ini eh, real ini ya. Iya. Pada saat saya kolonel, Ibu saya tanya, Mul, aku udah nggak tahan, udah pengen mati. Oh jangan dulu Bu, aku belum jadi Panglima. Buk, gitu. Yakin banget? Kok oh, jadi panglima begitu? Iya, yakin. Ada masih kolonel itu. Kolonel. Iya. Cik Suwele, masih lama Waduh, nggak tahu ini, Bu. Tunggu dulu. Ya wis, ntar pulang lagi, tanya lagi, gitu. Sampai berapa kali. masih tinggal di peseng itu juga? Iya. Oke, Begitu. Nah, terakhir saya menjadi panglima divisi baru dua minggu, beliau baru meninggal. Oh, kostrat waktu itu? Iya, divisi satu. Sudah bidang dua ya? Bidang dua, ya. Tapi sudah. Jadi, anaknya jadi jenderal lah ya. Iya jadi aduh ingat saya Jadi artinya ibu emang menunggu Sepertinya ya Sepertinya ya menunggu hmm. Jadi anak bungsu sama ibu masih dekat sekali Pasti saya, saya sangat dekat Kehilangan Mas Saya dulu Mas kalau pulang kampung ya <coughs> ini mohon maafnya Ya tradisi ya sebuah keyakinan yang saya anut dan juga itu apa, ajaran dari orang tua ya jadi saya sampai dengan itu sampai dengan saya pangkat tertinggilah waktu itu ketemu ibu ya. Sampai sih delosor di itu di langkai sama ibu. di depan pintu biasanya. Iya, hmm. di langkai tiga kali gitu hmm. ya. <laughs> itu artinya apa sih uh, ini? mungkin itu bahwa kita tidak boleh apa, melebihi okay. Suara orang tua jangan dilebihi apa jadi, Tapi yang hmm. paling kan itu harus dari Ya, saya pikir itu ya. diantaranya pasti. Jadi tradisi sampai Mas Muldoko bintang dua Iya, sampai itu bisa. terakhir itu masih saya lakukan ya. Luar biasa. Mas, <coughs> Ucewo, saya jadi ikut terakhir nih ibu <laughs> Saya membayangkan betapa bangganya ibu yang buta huruf gitu. Iya. Melihat putranya menjadi Panglima Divisi. <coughs> saya bisa membayangkan. Apalagi yang beliau akan menjadi bangga bukan hanya panglima divisi ini panglima kodam mm -mm. kasat yeah. sampai panglima TNI tertinggi puncak karir prajurit itu kan panglima TNI mas ya yeah. mm -mm. dan mas muldoko melalui semua dengan mulus luar biasa alhamdulillah nah <tuh> saya flashback dulu SMA di Jombang ya yeah. oke okay. apa dan siapa yang memotivasi kok tiba-tiba pengen jadi serdadu Iya, um, satu mau kuliah orang tuh duit mas. <laughs> <laughs> itu terus yang kedua ada Taruna waktu itu naik Vespa ya. Naik Vespa mungkin lagi apel ada cewek di kampung seragam. saya lah gitu seragam keren begitu. Waktu itu saya masih kecil ya di dapur saya lari-lari ke ibu. Bu, aku pengen kayak dia itu bu. Jawaban ibu saya itu Opo kui yo iso tole gitu loh apa ya kamu bisa gitu gitu ya mungkin itu jawaban realistis ya tapi justru mas apa yang terjadi di situ itu sebuah motivasi yang luar biasa jadi uh, saya merasa tertantang gitu ya akhirnya itu menjadi semboyan hidup saya ya dalam perjalanan itu bahwa saya menempatkan tantangan sebuah kebutuhan jadi dibangun sugesti diri atau ya. motivasi diri iya semua buku-buku, kalau kita lagi sekolah kan membuat Oke. buku kenangan ya, hmm. buku kenangan. Itu ada moto, moto saya itu, tantangan merupakan kebutuhan. Tantangan merupakan kebutuhan? Iya. Maknanya apa itu? Maknanya Maknanya, apa saya kalau nggak ada tantangan lemes, gitu. <laughs> <laughs> Jadi kalau nggak ada kita cari tantangan. <laughs> <laughs> wah ini bahaya dicari. Tapi lagi. kalau ditandang, luar lebih serem lagi, seru gitu. Lagi. Hmm. Oke, jadi nanti saya mau cari ini mas. mas ini penting banget ini, ya, kaitannya ya. sama kekinian ini. Iya, Nah, ya. oke. Okay. Masuk akabri. Iya. Tahun 77, lulusan 5. Ya. Langsung diterima? Iya, langsung diterima. Hmm. Terus, yang dapat sanggup kemana ya? Ke gelang atau kemana? Ya, waktu diterima, uh, kita sudah dari Kodam, mas. Kodam, iya. Uh, Berapa jaya berarti ya, mas? Tapi ini? ada cerita sebenarnya ya, yang menarik ya. Uh, ini berkaitan dengan keberanian lagi. Sebenarnya saya itu swas, uh, waktu SMA itu pos uh, bukan paspal ya. Sospol saya itu. Gitu. Nah. Sos Sa itu adalah IPA, IPA IPS. Iya, iya IPS, ya, iya, ya ini. IPS lah nah. gitu. Terus saya menghadap ke kepala sekolah. Dokter Andes Rifai. Masih hafal? Apal, ya? Oh, kenceng orangnya. Oh. Saya gedor pintunya. Pak, saya harus ke paspal. Oh, Rai, Somol, nggak bisa. Pak. Saya harus bisa, Pak. Gak bisa. Saya harus bisa, Pak. Apa alasan kamu? Saya ingin jadi ntar. Nanti kalau saya sospol gak bisa. Sospol gak bisa, Pak? Gak bisa waktu itu ya. Oh, waktu itu eh, ya. Oke, oke. Makanya kalau saya memaksa begitu, menyerah itu kepala sekolah. Oke. Okay. Tiga bulan kamu. Gak bisa. Keluar lagi kamu. Balik lagi. Diuji coba dulu? Iya. Oke. Okay. <laughs> Wah, saya di situ bekerja keras. Akhirnya alhamdulillah bisa juga walaupun tertatih-tatih gitu. akhirnya masuk akabri. dan sahabat Indonesia ini yang luar biasa hmm. tahun 81 beliau lulus beliau adalah pemegang bintang Adi Makayasa lulusan terbaik untuk Angkatan Darat luar biasa orang Pesing Asri, <laughs> <laughs> ibunya buta huruf bapaknya Joko Boyo tidak ada motivasi dari keluarga kecuali doa, jadi akhirnya jadi lulusan terbaik. Apa yang memotivasi menjadi, sehingga menjadi lulusan terbaik? Karena saya yakin kompetisinya teman-teman juga hebat-hebat waktu itu. Ada dua hal waktu itu. Satu, pada saat saya dilantik pertama kali jadi Kopral Taruna, kakak saya yang nyekolahkan saya dulu, hmm. namanya Muhammad Suja ini, datang dia ke Magelang. Satu kalimat menyakitkan. Tak pikir kamu yang nomor satu. Yang dilantik itu, hmm. waktu itu belum ada yang nomor satu, tapi perwakilan yang dilantik itu dikira kakak saya nomor satu. Saya pikir kamu yang menerima itu. Wah itu... Iya, itu termotivasi lagi saya. Terus yang kedua, ada senior saya yang saya lihat uh, Komandan korps Taruna, orangnya keren, dia tinggi, pinter, terus dia nomor satu. Wah, saya juga pingin seperti mereka. Dan alhamdulillah ya, uh, waktu saya Taruna juga memimpin itu Korps Tarunanya, okay. mulai dari tingkat dua saya sudah anggota dewan musyawarah Taruna ya, sudah okay. anggota dewannya lah gitu, sudah yeah, 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 yeah. duduk di meja komando gitu. Yeah. Jadi memang dari awal leadership saya sudah terbangun. Yeah. ya. Mas, dari cerita tadi kayaknya pada saat anda ada orang anda resmi kepada Mas Mudoko itu malah memicu semangat. Iya, yeah, gitu, itu. Iya, gitu? yeah. begitu saya tak gitu hidup gitu ya, hidup okay. lagi. Oke, okay. singkat cerita masuk TNI. Hmm. Penugasan pertama di mana? Di Makassar. 10 tahun di Makassar. Makassar 10 tahun. Iya. Ya. Dan di, saya kalau saya baca semua penugasan hampir komplit masih. Iya, komplit. Sampai Komandan Kodim, Komandan Korem. Iya. Terus kemudian Divisi Kotrat juga, Iya, pun. saya dari sisi tempurnya Komandan Komil lengkap, Komandan Batalion, berikutnya Komandan Brigade, Panglima Divisi. Teritorial, ya, dari eh, dari itu tempurnya, ya? iya, tempur. Berikutnya, dari teritorialnya, saya komandan kodim komandan korem, berikutnya pangdam. Pangdam ya. dua kali, Di kali, dua kali, ya. di Pura, ya, di Ciliwangi kali, ya. Pertanyaan gini, yang motivasi apa? Sehingga <coughs> seorang kali, bisa mendap mendapatkan achievement atau pencapaian seperti itu? Karena saya paham ya tentang kapasitas background saya ya, oh. jadi saya harus membangun kekuatan atas keyakinan saya sendiri. Itu saya tidak mau tergantung sama orang lain dan saya tidak mau apa dalam hidup saya itu punya beban kepada orang lain. Okay. Itu untuk itu uh, agak sombong ya, tetapi saya selalu berjanji kepada diri saya organisasi kalau tidak menggunakan modok akan rugi. Wow. Nah, itu. Oh, itu itu kelihatan sombong ya, tapi itu untuk memperkuat. Iya, ya. untuk memperkuat Suatu organisasi akan rugi kalau tidak menggunakan seorang modok. Iya, waktu itu di angkatan darat ya, darat ya. Iya. Gitu. Sehingga uh, memang ya cukup uh, apa ya, dalam membangun karir memang kelihatan lah iya. Dan sangat komplit, Mas. Sangat komplit. Saya lihat Wakasat pernah, gitu. ya, jadi kasat meskipun cuma sebentar hmm. pernah hanya tiga ya. bulan Iya. langsung jadi panglima TNI. Hmm. Dan sebelumnya juga uh, sebagai wakil gubernur Lemanas. Oh iya iya pernah ya. di luar mana? Di situ saya merasakan bahwa di disitulah uh, leadership saya menjadi lebih bagus ya. Waktu di iya karena apa karena di situ banyak dokter banyak profesor ya oh. banyak uh, tenaga ahli yang profesional di bidangnya berikutnya banyak senior senior saya dari sana uh, itu melengkapi leadership ya waktu disitu. ada beberapa teman saya bilang katanya pada saat tentara aktif itu kemudian ditugaskan ke Lemhanas atau di non structural apri waktu itu Mas Muldoko merasa bahwa itu akan dikucilkan atau dibuang atau tidak Uh, banyak uh, yang merasa seperti itu, ya. Tapi oh. bagi saya bukan. Bagi saya, uh, ini sebuah tantangan, ya. Pengayaan, uh, uh, ya. Pengkayaan, ya, hmm. tantangan dari sisi ilmu tadi, ya. Okay. Karena saya harus bergaul dengan para profesor, bagaimana saya adjustment dengan lingkungan itu. Hmm. Berikutnya, uh, kita juga ingin berbuat sesuatu untuk merubah, okay. yeah. karena saya, dimanapun berada dalam kepemimpinan saya, selalu merubah sesuatu. Yeah. Ya. Di staf titik perhentian ada monumen kebaikan yang ditanamkan di situ. Ya. Ya. Lemana siapa yang berkesan, Mas? Yang, yang Anda rubah sedikit. Lebih. Satu, uh, kurikulum ya. Oke. Okay. Ya, kurikulum, waktu itu gubernur nggak percaya kalau kurikulum bisa saya rubah dalam tempo yang cepat ya. Saya benchmark ke Perancis, ke oh, Inggris. Ya. Pak Supanji ya. Oke, ya, ya, Pak ya. makanya terkenal itu kurikulumnya, kurikulum Muldoko itu. <laughs> dileman astu pak Supanji nah. bukan militer ya bukan, ya. bukan profesor ya, ya, ya. Okay. Gitu. berikutnya uh, apa itu kesejahteraan ya kesejahteraan, kesejahteraan juga gimana? bisa uh, saya kejar waktu itu agar mendapatkan <coughs> tukin ya tunjangan kinerja okay. sehingga ada perubahan-perubahan di -perubahan, situ itu bukan pekerjaan mudah tapi bisa kita lewati ya iya iya ya. uh, Kurikulum Murdoko sampai sekarang masih dipakai? Masih dipakai. Masih dipakai. Itu logisik. Logisik. Nah, dari Wakil Gubernur Lemanas kembali lagi ke TNI. Mm hmm. Makassar, Pak. Iya. Yeah. Makassar, kemudian oh, Kasar. Berpikir nggak kok menjadi langsung di Panglima TNI, dipilih logisik? Uh, sebenarnya semuanya bisa dikalkulasi ya. Oke. Okay. Bisa dilihat dari uh, lingkungan yang berada di situ, tokoh-tokohnya dari Angkatan Darat siapa, dari laut udara siapa. Mm -hmm. Kita bisa mengkalkulasi situasi itu. Mm -hmm. Jadi uh, ya, itulah bisa semuanya bisa, bisa dilihat. Mas Mudoka Yunseo dari 12 bersaudara. delapan yang akhirnya bertumbuh. Mm -hmm. Tidak ada background militer gitu ya. Mm -hmm. Hanya mungkin salah satu kakak menjadi uh, TNI AD ya, mm -hmm. ada gitu. Mm -hmm. Nah, ini suatu hal yang menarik katanya sampai ada mensugesti diri seorang mudoko masuk tentara gitu ya dan akhirnya mencapai karir tertinggi mm. di TNI apa yang menjadi motivasi ini ya saya uh, kakak saya itu Sirsan ya sampai pensiunnya Peraltu ya Peltu itu pembantu Letnan Satu uh, dan Ramil gitu uh. Uh, saya begitu tugas di Makassar waktu itu Letnan Satu ya saya ingin membayangkan ke depan achievement saya seperti apa, gitu. Akhirnya, uh, saya mengambil kertas kosong, Mas. Yeah. Ini kertas kosong begini. Mm. Saya ambil pulpen. Saya menarik garis hidup saya. Huh. Bener tuh, Mas. Menarik garis hidup? Iya. Yeah. Saya gambarkan garis begini, pada tahun sekian saya jadi ini, tahun sekian saya jadi ini, tahun sekian saya jadi ini. Alhamdulillah, apa yang saya gariskan itu, Terlaksana? Terlaksana. Hmm. Jadi kayak ya, relatif geser sedikit. Life mapping gitu ya? Iya. Gitu ya? Iya. Ah, pertanyaannya, sama wani orang kan begitu. Mem membangun, apa, membuat garis, menentukan ya, ya. garis hidup. Tidak nah, gitu. semua orang mampu. enggak semua orang mampu dan berani. Untuk mencapai ini, apa yang Mas Moldo lakukan? Ya, ah, tentu eh, tadi itu, tentu oh, menguatkan diri. Karena kebetulan saya uh, apa itu Adi Makaya saya itu disorot ya, yeah, yeah, yeah. uh disorot banget, salah sedikit hilang itu mas, yeah, yeah, yeah. salah dikit baik persoalan uh, moral baik persoalan tanggung jawab dan lain-lain, wow -lain. uh, itu hilang itu pasti. Untuk itu selama saya bertugas itu betul-betul menjaga itu ya menjaga apa itu posisi saya ya, mm. jangan sampai terjadi sesuatu itu. Nah. Dan dengan saya berani menggaris kehidupan saya, maka saya harus konsekuen dan komitmen dengan apa yang saya lakukan. Itu ada semacam apa, goal yang di, akan dicapai ya. gitu. Uh -huh. Dan itu secara terorganis. Alhamdulillah ter itu bisa karena kalau di tentara itu sebenarnya ada hitung hitungannya mas. Gimana? Pada uh, 10 tahun pertama akan lapa, setelah itu akan dapat mayor. Saya itu jabatannya ini nanti. Berikutnya akan dapat jabatan ini jabatan ini. Kalau itu betul-betul orang yang terpilih, itu. Nah, bagaimana tadi kita menjadi orang yang terpilih? Satu harus apa? Saya komitmen dengan apa yang saya garis dan uh, menjaga itu. itu. Ma, Oke, okay, mas. Satu terakhir ini. Hmm. Ada lagi yang mengatakan pas menuduh ini dokter, alumni UI. Hmm, ya orang bingung juga kenapa seorang mudoka yang sudah jenderal sudah ada master MBA dan <tuh> masih membutuhkan belajar lagi dan menjadi doktor gitu ya uh, begini saya melihat bahwa dalam sebuah organisasi yang modern maka itu diperlukan bagaimana kita bisa mengadopsi berbagai ilmu-ilmu yang baru itu? Ah. Saya alhamdulillah Mas ya, uh, setiap saya memimpin itu mencoba hmm. memblending antara teori yang saya dapatkan waktu saya kuliah. Okay. Baik itu leadership, baik itu manajemen, baik itu macam-macam ya. Bagaimana saya blending dengan uh, leadership yang selama ini saya dapatkan di militer. Hmm. Itu sehingga Menjadi lebih fleksibel dalam kepemimpinan, hmm. apabila kita banyak mengenali juga gaya-gaya hmm. leadership yang berada di luar militer. Ya. Yang kedua, persoalan manajerial. Okay. Nah, persoalan manajerial juga demikian: kita tidak bisa mengelola sebuah organisasi apa adanya, tidak bisa, tapi kita harus, pendekatan-pendekatan kita, mengenal sekarang ini. Manajemen generasi kelima lah. Knowledge based management lah. Yang seperti itu kalau kita tidak punya ilmu. Juga adaptabelnya susah. Berikutnya dari segi organisasi. Juga demikian. Ini semuanya ada ilmunya. Sehingga kalau kita mendapatkan tambahan ilmu dari luar. Maka kita akan lebih mudah. Di dalam mengelola ya. apapun. Mas apakah ini juga salah satu. Juga memotivasi putra-putri Mas Muldoko. Karena bapaknya usia sekian, pencapaian sekian masih sekolah juga. Itu ada arah ke sana? Oh pasti itu, itu diantaranya saya nggak banyak bicara di rumah, tapi, tapi saya... Mas Putra Putri berapa? Saya dua sih. Dua? Ya. Yang pertama? Laki-laki ya. Yang kedua? Perempuan. Oke. Okay. Hmm. Sudah punya tujuh? Tujuh dua, ya. Wow. Yang, yang, yang kedua sekarang ini sedang ambil, Alhamdulillah. Jadi Perempuan. laki-laki sudah paripurna ini? Insya Allah. <laughs> mas Muldoko mengalami dua presiden waktu itu. Ya? Hmm tahun 2015 sampai 2015 ya. era terakhir Pak SBY ya. kemudian pindah ke Pak Jokowi. Ya. membedakan dua pemimpin negara ini pada waktu beliau apa Pak menjadi Panglima TNI. Ya uh, sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang berbeda dalam uh, tugas militer karena militer itu siapapun uh, yang menjadi atasan itu Gak, gak ada masalah bagi hmm. kami, tentara. Untuk itulah, saya menggunakan dua pendekatan: okay. ada kata-kata "loyalty" dan "respect". Gitu. "Loyalty" dan, dan "respect". respect. Okay. "Loyalty" dibangun atas dasar siapa yang sedang memimpin kami, okay. garis satu. "Loyalty" respect kepada siapa? junior harus respect kepada senior. Gitu. Nah, nah ya, itu itu udah uh, uh, mendarah daging dalam kehidupan militer lah, itu ya, seperti itu. itu, luar biasa. <tuh> nah Mas Mudo era 2015 jujur saya dan beberapa teman kehilangan Muldoko setelah dari panglima TNI menghilang begitu saja. Hmm. Apa kegiatannya waktu itu? Oh iya. Ya. Ah, ini menarik ini. Ya. <tuh> menarik. Uh, Mudah-mudahan ini juga bisa memicu dan memacu ya teman-teman kita ya. Mm. <tuh> Memang sebuah persoalan yang dihadapi oleh para prajurit TNI setelah dia pensiun ya, mm. even dia seorang perwira tinggi ya. Yeah. Karena dia habis uh, sebagian waktunya untuk bekerja ya, mm. dengan uh, memegang tukuh profesinya ya. Mm. <tuh> um, tapi saya agak sedikit berbeda ya. Hmm. Saya juga ingin belajar. Untuk okay. itu saya S2 saya juga ada MBA saya itu. Oh. Iya. Okay. Ya, saya ya. Uh, ada kuliah ada mba, MBA nya ada MSI-nya ya. Hmm. Karena saya ingin memahami dunia bisnis itu seperti apa. Setelah pensiun pak? Enggak. Uh, waktu itu saya MBA saya ambil waktu saya kemarin godim ya. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Tapi saya cari ilmunya ya. Hmm. Um, setelah saya pensiun tiga bulan saya merenung ya apa yang bisa saya lakukan gitu nah, setelah tiga bulan itu saya membuat keputusan saya diskusi dengan istri oke okay, saya akan membangun perusahaan yang uh, di bidang pertanian gitu. kenapa pertanian begini mas <tuh> di samping saya anaknya petani ya <tuh> jadi jangan bicara pertanian kepada saya saya paham betul itu karena saya dulu pernah gejikin itu jagung nanam jagung nanam, ya, ya. Jagung, nanam Nyirami itu Bapak punya bengkok itu, hmm? Bapak punya bengkok? Iya, bapak, -bapak punya <laughs> Ke sawah matun nih biasa gitu. Iya, yeah, yeah, yeah. Berlumpur-lumpur gitu. Yeah. Background saya seperti itu. Tetapi, saya ingin menggabungkan antara strategi militer dengan kedaulatan pangan. Oh. Nah, gitu. Strategi militer kita adalah kompartemenisasi. Jadi kompartemen strategik. Okay. Maksudnya menganut kompartemenisasi. Sebuah pulau besar itu kalau mendapatkan invasi, maka dia harus secara mandiri bisa bertempur. Sampai dengan perang berlarut namanya. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau dia melakukan itu, maka dia harus memiliki kedaulatan pangan, okay. ketahanan pangan, okay. gitu. Nah, untuk itu saya berpikir, oh, saya membangun sebagai si bahwa ada pulau-pulau yang memang harus diperkuat dari sisi, ketahanan pangan itu. Tetapi saya juga merasakan bahwa karena saya setiap cuti ke kampung saya seru tanya petani gimana hidupnya? Ada yang berubah nggak? Menurut saya perubahan-perubahan tidak terjadi secara signifikan. Untuk itu saya ingin membangun sektor pertanian melalui keunggulan benih itu. Oh, benih. Nah, ya, ya. saya riset dengan tokoh-tokoh para profesor itu. Hmm riset dan menghasilkan yang namanya benih M400 dan M70D untuk padi? Ya, padi, okay, padi. iya padi iya. oke M400 itu kenapa eh, dikatakan M400 karena satu malai itu ada 380 butir sampai dengan 400 oh lebih besar lebih ya. besar. oke okay. terus waktu, waktu panennya? waktu panennya 90 hari oh, nah iya. satu lagi kita punya benih yang M70D itu itu 70D itu 70 hari hanya 70 hari? Ya, 75 hari? 75 lah pastinya. Ya, ya. Itu panen. Berikutnya, average-nya untuk hasilnya rata-rata itu 10 ton, Mas. Yang biasanya? Untuk ya. varietas biasa berapa ton? Rata-rata so? oh, nasional kita 4,5 sampai ini 5 ton. Ini 10 Iya, 10 ton. Dua ya. kali lipat? Iya, ini sudah terbukti di mana-mana. Yang Oke. 70 desa sudah di atas 8 ton sekarang ya tujuh puluh d. Nah, ini rekayasa anak negeri. Iya, ya, kita bukan impor tuh. Enggak, bukan kita jadi, sendiri. Dan saya menyiapkan semuanya sampai dengan keluar sertifikasi dari Kementerian Pertanian itu perlu waktu cukup lama ya. ya. Hmm. Dan sekarang masih dipakai. Sebenarnya? Oh ya sekarang udah terse mulai tersebar ya. Oh Mereka. Jadi Mas Budoka setelah pensiun membuat usaha itu. Ah, ya itu. Kan? berarti kan harus interaksi dengan beberapa agri pertanian oh pasti ya ya hmm, saya membuat perusahaan yang namanya M, M Tani ya M Tani iya. ya M tujuh puluh dia sama M empat ratus tadi M-nya sama artikan sendirilah kira-kira seperti itu <ruh> gitu. okay. Nah setelah itu mulai eh, sekarang ini eh, pertanian saya itu M Tani saya itu sudah mulai dari riset budidaya nanam ya berikutnya eh, saya sudah punya resmi unit ya Okay. Untuk penggilingan, berikutnya saya sudah punya branding ya. Jadi untuk padi berasnya. untuk benih. Yeah, benih sekarang dong mulai jualan juga benih okay, ke okay. beberapa daerah ya. Okay, okay. Itu maksud dilakukan setelah pensiun. Ya, yeah, setelah pensiun setelah, uh, saya ke KSP saya serahkan ke profesional sekarang ya. Sekarang ini ya. Yeah. Mas nah. Bisewini, ada yang menarik. Hmm. Saya terutama pada waktu Presiden Jokowi mantu yang kedua kalau nggak salah hmm. putrinya tiba-tiba putri membuat saya kaget dan beberapa orang teman, -teman saya kaget hmm. yang mewakili keluarga pidato tiba-tiba hmm. seorang hmm. mendukung <coughs> ini kan bukan kerabatnya presiden hmm. kenapa mas Muldoko ditunjuk sedangkan selama ini tidak pernah disinggung hmm. menjadi yeah. tim CS atau apa hmm. kenapa mas mendukung ditunjuk pak Jokowi waktu itu terus terang saya juga tidak tahu ya hmm. terus saya tidak tahu tapi Hamin satu saya ditelepon, habis satu Oke. Di telepon Pak Pratik, Pak saman nanti habis acara pernikahan kan pernikahan pagi kan, saya Iyi. datang jam 9 sama aja mulai loh. Ada apa Pak? sama diminta untuk mewakili keluarga uh, berbicara. Oh iya. Begitu saya selapkan nikah, saya jam 10 datang. Iyi. Saya tanya lagi kepada Pak Pratik. Tenanan kayak gini. Duh tenanan Pak sama, apa ini? Pernah nih, Baru saya ke hotel, baru nulis itu. Pertanyaannya, kenapa Muldoko? Loh, kurang ngerti tuh, Mas. <laughs> <laughs> jujur, saya jujur, juga tidak tahu. Kenapa Pak, Pak, Pak Jokowi memilih Pak Muldoko? Kira-kira um, menurut analisis seorang Muldoko? Uh, mungkin selama 2,5 uh, dua setengah tahun diem, ya saya juga tidak hmm. tidak melakukan sesuatu apapun kepada pemerintah gitu ya. Hmm. Saya tidak pernah resah begitu sama pemerintah. <laughs> Mungkin <lah> ya. <laughs> Mas, <laughs> Karena saya asik dengan dunia pertanian saya gitu. Mas, analisis saya. Kemudian hmm. bener salah kemudian bener Tapi gini, waktu itu uh, pada saat 2017-2018 kalau nggak salah, hmm. itu kan nih ada beberapa purnawirawan yang agak reseh tadi. Gitu loh. Hmm. Akhirnya kita berpikir dengan kehadiran Modoko ini menjadi untuk menetralisir itu, itu benar gak sih analisis seperti itu? <tuh> Kalkulasi politik, ya bisa aja, ya. <tuh> 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 Tapi, uh, oh, terang saya tidak pernah berpikir sejauh itu, ya. Nah, <tuh> jadi memang Mas Modoko sendiri kaget gitu ya? Iya. Yeah. Tidak pernah menduga memang. Enggak, enggak pernah. Memang Atau interaksi beberapa bulan sebelumnya dengan keluarga Jokowi gitu? Enggak, enggak pernah. Enggak pernah Enggak pernah. Dipanggil beli langsung ngobrol itu? Mm, um, waktu acara politik uh, Hanura waktu itu, saya pernah uh, dipanggil ke istana ya, dengan Pak, Pak Usu waktu itu. yang perawak itu ya. Tapi enggak intens berdua ngobrol? Enggak, enggak, enggak. Oke okay. gitu. okay, Mas, setelah mewakili keluarga, hmm. apa yang terjadi? Saya habis itu, uh, karena saya cukup anu uh, ya saya sebenarnya mm, malu juga ngomong stres ya <laughs> karena kalau saya berbicara di mana aja gampang ya iya, iya, iya. tapi saya berbicara pada situasi yang sakral seperti itu kan baru sekali itu pakai belakon nah, jadi ya. saya agak agak tapi waktu itu keren berwibawa saya nggak ngerti ya. <laughs> kalau gitu saya ngomongnya iya. apa kan salah mewakili kedua mempelai iya ya, ah, sedikit oh. membaca kan? iya, iya. biasanya kalau ngomongan bebas ini mm. membaca karena saya takut salah betul takut salah nah, pada saat uh, waktu dari situ saya keluar langsung nyari warung di pinggir jalan tahu-tahu ketemu ada senior saya leting di atas saya tuh sama tadi kan di TV kok udah di sini, <laughs> kita kaget Jadi, saya makan gudeg di pinggir jalan itu, itu untuk anu rilis stres. Iya, rilis stres. <laughs> ini baru tahu, ini ternyata bodoh. punya stres juga. Oke, okay. karena mas, kritis itu Iya. Ya? Oke, okay, itu semua berjalan alamnya. Itu saya. untold story itu, ya, <laughs> nah, mas, Oke setelah itu. Sebenarnya satu lagi ah, okay. ya hal yang perlu saya juga sampaikan kepada teman-teman uh, ya. Saya tidak cukup di situ, tidak cukup membangun pertanian ya. Oke. Okay. Nah, saya waktu gubernur Lemanah saya berpikir bahwa baterai adalah masa depan dan masa depan adalah baterai. Nah itu. Baterai lithium ini. Baterai ya. ini. Iya. Baterai fisik ini. Baterai lithium okay. ya. Iya ya, okay. gitu. Uh, akhirnya uh, pemikiran itu tak, saya pelihara terus. Uh, begitu selesai pensiun tadi lagi, lagi itu, setelah saya membangun M Tani tadi, saya membangun satu lagi MAB. Itu mobil anak bangsa. Mobil uh, anak bangsa. iya, itu adalah mobil full elektrik yang saya bangun. Saya mulai dari membangun bus listrik. Begitu. Oh, bus listrik. Iya itu. Masih berjalan? Eh, sudah? masih masih jalan sekarang. Sudah mulai banyak pesanan sekarang kita. Gitu. Oh. Kok jarang iya. dites sih. Ya, mungkin sampai agak terlambat mengikuti aja <laughs> MAB namanya. E MAB. Mobil ya. anak bangsa. Mobil anak bangsa. Itu rekayasa iya. dari kelompok usaha Pak Muldoko setelah iya. pensiun. Iya, iya. Okay. Uh, sekarang alhamdulillah sudah mulai. Jadi ini mobil masa depan ini ya. Mobil masa depan. Oh. Yang yang lucunya lagi oh. yang mobil produk pertama uh, yang membeli adalah oh uh, dari Jepang. Iya betul, Mitsui. dari Mitsui, uh, ya. ya untuk kebutuhan Python yang di pasuruan. Ya, pasuruan, itu. Okay. Mas, ini berarti kan pakai nikel ya, lithium itu ya, ya itu baterainya. Kita masih import baterainya okay. ya masih. Oke, okay. hmm. okay. kita sudah ada. mulai menuju kepada TKDN yang semakin besar ya. Oh, tadi ya, kandungan dalam negeri semakin tinggi. Yeah. Deh, kan. hmm. Jadi artinya Pertanian, rekayasa pertanian hmm. ini masih berjalan. Ya. Untuk mobil anak bangsa masih berjalan juga. Ya. Karena saya pertanian, negara kita adalah negara yang basisnya agraris, okay. tapi saya membangun MAB ini untuk future, okay. masa depan. Nah itu. Jadi artinya ini basicnya agraris tidak boleh ditinggalkan. Teknologi. Teknologi. Dikejar. Harus dikejar. Itu fiturnya ya, ya. Nanya, ya. Hmm. filosofinya itu. Ya. Sampai sekarang masih jalan. Oh jalan mas, Kenceng. Nanti kalau pensiun, balik lagi di situ. Balik lagi pasti. Tapi kenyataannya orang Indonesia tidak mau Mas Madjoko pensiun cepat. <laughs> <laughs> Sahabat Indonesia beliau ini usianya baru... 64. 64. Ya. Kelahiran 8 Juli 1957. Yes. Masih nampak sekitar seumuran padahal jauh. <laughs> 54 masih pantas ini. <laughs> apa aneh mas? Tiap hari apa? <coughs> hari untuk sehat gitu ya olahraga ya olahraga tapi yang lebih banyak saya anu nggak pernah stres kecuali yang tadi itu ya tapi dalam keseharian saya saya relatifnya tidak pernah stres saya happy aja saya menikmati waktu banting jam pun nggak stres itu ya itu biasa lah dalam keadaan situasi kritis harus tentara sebagai akal kan begitu itu harus begitu ya normal biasa Gitu. Jadi hari ini saya minta jamnya dibanding saya tangkep, <laughs> <laughs> mas. Nseo. Nah setelah itu mas saya mau lompat. Kenapa tiba-tiba waktu itu diminta Pak Jokowi di KSP? Ini KSP ini kan industri karena presiden, mas. West Wing kalau di Amerika. Ya, sekali lagi saya tidak tahu ya, hmm. backgroundnya apa dan saya tidak tahu. Uh, tapi yang ada dalam pikiran saya karena ini sebuah tugas ya. Hmm. Saya mencoba untuk menjalankan dengan optimum ya. Walaupun ya pada tiga bulan pertama saya merasakan cukup sulit. Okay. Mas bisa bayangkan, saya seorang yang malang berintang sama dengan Panglima TNI. Begitu saya masuk di government, di KSP ini, itu ya boleh tanya anak-anak itu, wah nggak gampang, cukup sulit melihat negara yang segini gede itu. Padahal KSP aja begitu melihat, Pemerintahan yang seperti ini tidak mudah, sulit. Saya belajar tiga bulan untuk mencoba menguasai berbagai isu dan persoalan. Oke. Itu. Yang yang lebih ngeri lagi itu kalau ketemu wartawan. Gitu. Wartawan menganggap bahwa saya paham segalanya begitu. Tanya, Begini hmm. mas, KSP itu kan dianggap orang terdekat presiden. Ya. Dan memberikan feeding kepada hmm. presiden. Ya. Tapi kan wartawan lupa bahwa seorang baru di sini gitu. <laughs> 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 hmm, iya, jadi, hmm. ya. jadi, jadi nggak mudah. Ya. mudah. Saya mengamati dari luar zaman ini KSP ini ada Pak Luhut dulu pernah, hmm. kemudian ada Pak Teten gitu ya. ya, kemudian Mas Muldoko masuk. Pada zaman sebelum Mas Muldoko memang, mohon maaf ini hmm. KSP ini nyaris tak terdengar gitu. Hmm. Jadi mulai ngangkat kan waktu zaman Mas Muldoko ini. Apa yang Mas lakukan untuk mengangkat KSP menjadi berperan? Menjadi, kadang-kadang menjadi bumper <coughs> presiden juga kadang-kadang. Oh iya, iya. Itu iya. pastilah. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Kalau kita jadi orang hanya bersandar untuk apa? Yeah. Jadi orang harus firm, gitu. Jadi jangan, saya tidak suka jadi orang bersandar aja. Eh, enggak. Nyaman, saya ya. orang take Saya biasa uh, senang dengan uh, Resiko. risiko, gitu. Karena memang uh, dari kecil saya, dulu mas, waktu saya kecil dulu sama-sama kamu kan yeah. di belakang rumah saya kan ada sungai okay. jadi kita eh saya mimpin teman-teman yang kecil itu anak-anak itu kita bertanding siapa yang bisa membuat sudut paling kecil untuk melawan arus ini nomor satu uh oh, kalau lagi banjir gede banget tuh. harusnya yeah. kenyang kita biasa masuk lompat itu kira-kira lebarnya itu 60 meter tuh, <tuh> kita di, di, bawah arus yang begitu kencang untuk bagaimana kita melawan arus itu mulai kecil kita sudah biasa berisiko jadi kalau uh, sekarang ya jadi termasuk biasa. risiko risk taker ya, saya senang Tapi dengan risiko belum dengan perhitungan pasti kan nah. pastilah entar kan ya. biasa dengan kalkulasi ya, ya, ya. gitu nah ya. uh, kalkulasinya bukan kalkulasi duit gitu. itu masalahnya <gitu> <tuh> Mas <tuh> Yusuf, ya, uh, tupoksi KSP yang benar itu apa? yang diminta Pak Jokowi secara pribadi ke Pak Muldoko? Ya, beliau selalu menginginkan bahwa KSP itu sebagai gambaran beliau sebagai uh, West Wing ya, sebuah uh, apa itu sayap yang bisa memperkuat dari berbagai lini ya, itu setidak-tidaknya nutup apa kekurangan-kekurangan atau bisa nambel sulam yang masih lubang-lubang. Ada sebuah misi yang uh, melekat yaitu satu KSP harus uh, apa itu mengawal kebijakan-kebijakan dalam hal program nasional strategik ya. Oke. Okay. Itu 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 monef ya. Kita harus kawal betul program itu. Presiden istilahnya jangan hanya send tapi terdeliver dengan baik. Kita harus memastikan bahwa proyek nasional strategis itu betul-betul berjalan dengan baik, pas gitu nggak ada kendala apapun. Nah, kita melihat itu mm -hmm. di lapangannya seperti apa, progresnya seperti apa. Kalau ada kondisi lapangannya ada masalah apa, mm -hmm. kalau ada bottleneck kita, bottlenecking kita mainkan di situ. Mm -hmm. Itu berikutnya kita juga punya uh, tugas untuk <coughs> bagaimana membangun sebuah komunikasi, ya. okay. baik komunikasi politik maupun komunikasi publik ya. Mm -hmm. Ini juga tugas melekat kepada kita ya. Berikutnya kita juga monitor dan evaluasi program-program hmm. yang dijalankan oleh Kementerian khususnya dalam proyek nasional strategis itu bagaimana? Hmm, okay. Itu kita kawal dengan baik. Hmm. Berikutnya ada tugas-tugas lain ya, tugas-tugas lain. Itu uh, bagaimana kalau terjadi persoalan komunikasi di antara kementerian? Oke. Okay. Itu jadi sering kita hmm. uh, undang dari berbagai kementerian duduk di sini ini ada persoalan begini kita beresin. Untuk mencari titik temu. Yes, untuk oh, mencari titik temu. Nah, di situ memang persilangan-persilangan itu hmm. cukup sulit ya, yes. kalau tidak ada yang menjadi orkestrasinya. Mas, tahun 2019 hmm. pada saat periode kedua Pak Jokowi menyusun kabinet beberapa orang mengestimit Pak Mudoko akan naik jadi Menko Polhukam salah satunya begitu ya, hmm. tapi ternyata pak jokowi masih mengharapkan mas muldoko tetap di samping beliau, gitu. hmm. apa pertimbangan beliau kalau itu? ya hmm. itu uh, jangan tanya kepada saya, Oh iya, salah ya. saya, <laughs> Mas, desakan dan uh, apa namanya tugas seorang kabinet kan luar biasa besar, kadang-kadang ya. menjadi bumper presiden dan menjadi semacam tadi badle necking tadi, hmm. ya, gitu. masih itu masih menjadi challenge buat Mas Muldoko. Begini Mas, <tuh> kita berbicara negara. Okay. Ya. Kalau sudah berbicara negara, maka kepala negara harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Siapapun mengganggu, hmm. saya pasti tampil paling depan. Begitu. Gak boleh risikonya. Ah, apapun risikonya, gitu. Jangan main-main, saya terbiasa dengan mengambil risiko. Gitu. Tapi satu hal, Mas. Mas Muldoko ini dikenal publik jarang sekali marah, minimal di muka publik mas, ya. di publik. Hmm. Saya pernah mengkritik beliau juga, nggak pernah juga. Malah diundang makan siang, sering banget. Kenapa bisa pengendalian diri begitu kuat itu? Dari kecil <tuh> atau memang terbangun dari proses kehidupan yang panjang ini? Ya, kalau kita belajar tentang human capital, okay. itu emotional capital itu paling atas, baru intelektual capital, okay. baru social capital, baru spiritual capital. Jadi, uh, kalau melihat itu, uh, saya karena saya belajar, ya, oh, berarti saya menempatkan emosi paling atas. Orang menjadi bodoh, walaupun dia pinter, kalau Kambang. tidak bisa mengendalikan emosi, ah, begitu. Jadi, uh, itu Uji kuncinya, itu ya, kuncinya. Kira-kira gitu. <laughs> kemarin sempat marah juga karena <tuh> secara pribadi, dalam tanda kutip, katanya difitnah. Gitu. Ya, nah, kenapa uh, kok tiba-tiba begitu? Kaget saya? Iya, karena melibatkan anak saya. Oh, Oke. Okay. Iya. Itu dalam rangka memproteksi keluarga begitu. Iya. Uh, Gimana ceritanya? Iyalah. Uh, anak saya itu nggak ngerti apa apa begitu. Sama dengan ayam lah, kalau anaknya diganggu pasti tabrak kan ya. begitu. Uh. Memang saatnya harus melindungi mas. Iya. Iya. Yeah. Uh, kalau saya pribadi ya biasa. Saya so, selama ini mas. Oh, Muldoko korupsi di Jiwasraya. Oh, Muldoko korupsi di Asabri. Saya tenang aja. Oh, itu itu enggak apa-apa Iya, enggak apa, apa, biasa aja saya. Itu. Dan silakan dicari. Sampai apa lebaran kuda enggak akan ketemu itu di mana Muldoko terlibat di <laughs> situ. saya berani nantang siapapun, ayo. <susuk> iya, gitu. Nah, ini yang jengkel saya lagi ini saya ini sedang ikut berkontribusi ya. dalam persoalan kemanusiaan. Banding, iya, iya. Ada orang swasta ingin membantu, tuh, orang kok malah digituin? Gitu. Kemarin kita dapat itu apa antigen ya, tes antigen, swab antigen, antigen. Suap, suap itu, nah, ya? antigen. Okay. itu ada lima ribu dan itu produksi dalam negeri loh mas. Oh yeah. iya, iya, Terus mati. yang dibawa ke Bandung barat yeah, ya? ya? kemarin. Iya okay. kemarin kita bagikan kepada masyarakat. Ini kita harus justru ya mengapresiasi keterlibatan swasta untuk berkontribusi. Yeah. Cuman Jangan malah uh, tuduhannya enggak ker keruan begitu. Hmm. Jadi masih jalan terus nih Mas? Jalan ya. Hmm. Tapi luar biasa Mas Melodoka menghormati proses hukum artinya. Jadi artinya ada tahapan yang enggak langsung... Ya dikatakan uh, macam-macam. saya kurang bijaksana gimana? Bukan gelem diri saya sendiri. <laughs> Aku kasih tiga kali. Saya kasih lagi tahapan ketiga nanti kalau keduanya nggak beres, Silahkan. Saya nggak banyak meminta. Jadi nggak langsung dilaporkan mulai, Enggak, Iya, nggak. Kan pasti. saya nggak nggak otoriter, nggak semena-mena. Apalagi mengganggu iya. anak-anak. Iya, karena keluarga. itu kehormatan ya. Iya, iya, iya. Dan itu kan tercatat itu di jejak ya, digital. digital itu iya, kan iya. nggak bisa lepas itu nanti. Itu menjadi bisa. warisan yang jelek. Iya, Cucu-cucu yang terlihat, oh ternyata kakek saya dulu suntul <laughs> <s> <laughs> <laughs> repot Mas, ini sesi terakhir. Ini kemerdekaan. Hmm. Ya. Sekarang pada saat usia Indonesia, negara kita 76, 76 tahun ya. sekarang, ya. Dan tahun kemarin mulai 75, hmm. ada pandemi. Kalau di kampung <kuh> kita namanya pahgebluk. Iya. Nah, belum selesai juga. Banyak juga terjadi, Uh, orang jadi patah semangat Kemudian hmm. motivasinya juga Banyak bisnis juga Bagaimana Mas Murdoko memberikan penguatan pada kami-kami Supaya kami bisa survive gitu? Sebuah proses alami uh, Memang seperti itu Anak kecil Dia dari Merangka mau berdiri Dia mesti panas dulu Kita maknai secara positifnya seperti itu Bahwa bangsa ini akan kuat apabila dia mampu beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang kadang-kadang di luar jangkauan manusia. Itu. Maknanya apa? Ya, ini adalah sebuah kondisi real yang mau nggak mau kita hadapin, kita tidak bisa lari dari situasi itu, maka kita harus mampu membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi-inovasi selalu dimunculkan agar, agar kita survive. Tapi jangan hanya merenung, merenungi, marah sama Tuhan, nggak perlu. Marah sama negara. Marah sama negara, apalagi <laughs> ini semua negara tidak ada yang siap yeah. dalam menghadapi yeah. situasi ini. Yeah. Jadi bukan itu caranya. Caranya adalah bagaimana kita berkontribusi. Yeah. Jadi artinya yeah. kita harus memaknai bahwa perubahan apapun nantinya setelah pasca COVID ini pasti akan lebih baik. ya yeah. Hanya orang-orang yang punya daya tahan tinggi, surviving yang bisa lolos itu ya itu seleksi alam seleksi alam ya uh, gitu jadi uh, kalau saya dulu menyerah tidak mau keluar dari lingkungan saya yang seperti itu maka saya tidak akan menjadi manusia seperti saya ini tapi saya ingin keluar dari lingkungan itu saya melepaskan diri dari lingkungan saya yang seperti itu karena saya ingin merubah sesuatu nah gitu itu kuncinya nah ada lagi nih menyangkut masalah masa lalu kemarin saya tur di Jawa, Mas. Hmm. mampir di kampung kita juga, di Kediri hmm. Jawa Tenggara. Wah, enak, ada, ya? Wah, mana, Mas. Mandu, Makan pecelnya itu, Pecel, ya? Pecel. Luar biasa. Pecel tumpang, Mas. Iya, iya, ya. Mas Junseo, saya melihat ada masjid besar, menarik adalah Masjid Jenderal TNI. Hah? Dr. Haji Muldoko. Hmm. Saya tanya orang, siapa yang mendirikan? Pak Muldoko. Nah, kenapa didirikan di situ dan kenapa masjid begitu besar? Apa ya tujuan waktu itu, Mas Muldoko? Iya, um, tempat ya, ya. Tem, tempat dulu nih Kenapa di situ? Ya. Saya dari Purwasri ke Jombang pas itu tengah tengahnya. Iya iya tengah tengah. Iya tengah tengah ya. kan? Ya, ya. nah, Maka di Batu Besar itu kalau saya baca itu ini adalah tempat perenungan bagi saya. Maknanya apa? Maknanya waktu saya dulu naik bus mau sekolah. SMA ini? SMA, iya. E -E. Ya, itu. Senin pagi kan pulang nih, ya. jam 6 berangkat, setengah 6 lah. Berangkat, pas sampai situ, pas kondekturnya nakih itu. E -E. Bayar, 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 bayar. Kita nggak punya uang, Mas. Berpakt Berapa waktu itu, Mas? Ya, waktu itu 25 rupiah lah. Nggak, duit, nggak punya? dua punya 25 rupiah. Turunkan di situ. Oh, diturunkan ya? Nah, di, situ, <laughs> di situ, wah ini tempat perenungan. <laughs> Oh itu. di tempat itu jadi iya, itu. Itu. oh jadi bersejarah sekali bersejarah ya? jadi itulah rute kami perjalanan ya, ya. mundar mandi ya. di <coughs> apa namanya diwakafkan untuk penduduk sekitar gitu ya ya itu sudah saya serahkan kepada pemda oh, ya Oke satu hal yang nggak boleh ditangani oleh siapapun ada yatim piatu di sana Oke okay, ya, ya. itu yang saya tangani dan hmm. mereka saya berikan kesempatan mau kuliah sampai s 3 pun saya ya, akan ya. biayain mereka Mas saya dengar juga ada yang namanya M Foundation kalimatnya M. M Foundation hmm. itu kan enggak enggak semua orang pakai M nih. Ya. Ada MAB tadi hmm. juga. Hmm. Nih, ini Modokofoundation. Foundation, ya. Masih hmm. ada Masih ada. Apa ya. tugasannya, Mas? Ya. sosialnya apa? Ya, tadi di antaranya memberi bantuan anak-anak okay. yang pengen okay. sekolah. Ya, itu. Kenapa Mas pergerak bergerak itu? Uh, karena saya dulu pernah susah. Saya membayangkan kalau anak-anak punya semangat yang kuat, punya kapasitas tinggi tapi tidak punya uang. Itu kasihan. Maka semaksimal mungkin apa yang bisa saya bisa bantu saya akan bantu ya. Itu. Itu yang gitu, iya. sampai sekarang. Hmm. Luar biasa. Terus Mas. kenapa itu masjid itu tinggi? Oh, tinggi sekali. Nah, ya, waktu saya ke Turki ya. Oke. Okay. <coughs> saya melihat masjid di Turki, wah, indah ini. Saya membayangkan gitu. Wah, Suatu saat saya ingin membuat sesuatu dipindahkan gitu. Aha, gitu. di tempat perenungan tadi. Iya. <laughs> Luar biasa. Mas terakhir ini mas. Dulu waktu Taruna memegang Adi Makayasa waktu lulus hmm. tahun 81 hmm. yang ngelantik Presiden Soeharto. Iya. Waktu itu. Dan beliau kantornya di sini. Iya. Di Bina Kera. Bina Berpikir nggak <coughs> waktu itu bahwa akhirnya sekian puluh tahun kemudian. Hmm. Mas Murdoko duduk di meja keramat ini, ruangan ya, ya. keramat Pinagraha ini? Uh, enggak sih. <laughs> <laughs> enggak, enggak pernah terpikir bahwa dulu... Hmm. Saya dulu kan kemarin Kodim Jakarta Pusat ya? Oh iya, iya, Ya, tahunya uh, di radio itu, Presiden sampai Pinagraha. Jadi saya tugas saya dulu, Dandim, mengamankan istana ini, mengamankan cendana, berikutnya mengamankan oh. DPR dan Senayan hmm. kalau ada sepak bola oh, begitu. Oh, yeah. iya. Ini dulu. ruangan Pak Harto zaman dulu. Iya. Yeah. Di sini uh. nih beliau. Iya, yeah, di sini. Di rumba, total tidak? Enggak sih, relatif. Enggak sih. Mejanya beliau di sini nih. Iya. Yeah. Uh. Luar biasa. itu. Ini presiden kedua luar biasa Presiden Soeharto 32 uh. tahun memerintah Indonesia. Sudah <coughs> kesan duduk di sini. Terus yang terakhir Mas. Uh. Setelah ke depan rencana apa Mas Rodolfo? Mbak, ini ke depan tuh, ya kerja aja yang baik lah. Kalau rakyat min, minta tidak boleh pensiun, tersong nggak kira-kira? Ya, balik lagi semuanya prajurit aja. Masih mau ya? Ya, kalau... country memanggil, eh, ya, itu, rakyat itu, memanggil. Itu udah DNA kita seperti itu. Iya. Kalau negara memanggil ya... Tapi kali ini masih fit kan? <tuh> Tahun 2024 Mas Muldoko usia masih 67. Ini, masih saya mengenal Mas Muldoko jadi panglima TNI hmm. sekian sekarang ini ketemu lagi nggak berubah itu fisiknya. Gitu ya. Jadi 10 tahun lagi pasti nggak berubah juga. Semangatnya apa lagi? Wah makin kencang Mas. Jadi <laughs> yang, yang saya garis bawah itu organisasi kalau tidak menggunakan Muldoko rugi. Oh, itu, itu angkatan darat ya. Angkatan darat. Ya. <laughs> Jangan nanti dibilang sombong lah <laughs> ya. Tapi penting juga tapi ya. penting mas... untuk membangun. Nah, ini. Uh, atau berkara... penguatan diri aja itu, ya. Ye, mas Matusuhun, hmm. kita sudah panjang lebar berbicara. Terakhir Mas ke sahabat Indonesia, <coughs> apa yang ingin Mas sampaikan untuk Indonesia? Ya. Kita harus optimis. Kunci untuk menghadapi berbagai persoalan. Kita nggak boleh pesimis. Dan itu sudah saya buktikan Gitu. Yang kedua, tantangan merupakan kebutuhan. Jadilah bangsa yang suka tantangan. Kalau kita tidak suka tantangan, kita tidak akan maju. Biasanya ada orang begitu, wah ini tantangan menghindar. Kalau saya tidak, tantangan saya cari. Agar apa? kita menjadi kuat. Nah, itu kira-kira. Mas ini pencerahannya mas. Makasih, menjadi inspirasi untuk Indonesia menjelang ini peringatan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Mas. mas. Sehat terus. thank you. Thank you, thank you. Yeah. <laughs> Baik, sahabat Indonesia demikian perbincangan panjang saya dengan tokoh bangsa Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko luar biasa dari perjalanan hidup dari kecil kemudian sampai pencapaian beliau sekarang. Banyak hal yang saya baru tahu gitu. ternyata luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Indonesia dan kita yang tadi sampaikan oleh beliau yang terakhir kita tetap harus optimis menatap Indonesia ke depan terutama tahun 2045 mas yep. mm. menjelang Indonesia gemilang 100 tahun Indonesia kemerdekaan Indonesia baik sahabat Indonesia demikian perjalanan tokoh Kanal Anak Bangsa TV mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya terima kasih sampai ketemu lagi dalam publik berikutnya.